Hi guys, welcome to my YouTube channel. Hari ni kita ada Razik. So hari ni kita ada apa cik? Kau yang ajak aku keluar ni. Aku ajak kau kan? Aku sebenarnya semalam ada tengokkan satu MacD. Dia akan keluarkan apa, brown sugar boba milk. So hari ni, so hari ni kita nak pergi try. Okay. Kita nak pergi beli dulu brown sugar tu. Ada pul lah. Kita try, sedap ke? Guys, sekarang kita orang dah beli brown sugar, boba milk. Kayanya. Kayanya eh. Ting. So. Jom kita rasa. Kita rasa lah. Buka lah. Goncang tumpah eh. Tak cocok dulu lah. Tunjuk dulu. Apa ni? Tunjuk dulu. Ha, ini nipple. Ni apa? Susu. Susu ke? Brown sugar boba, boba milk. Tak kuat. Sebenarnya, sebenarnya bukan beli satu je sebenarnya. Kau ambil daripada sana tu. Kita ada. Macam ni bukan boba. Tu apa nama dia? Ni Mocha. Mocha Ice Mocha. Mocha enggak bahagia. Harap-harap lah. Kan? Sejuk tu. Okay, kita dekat cat. Saya nak rasa brown sugar, boba milk. Okay, dia rasa apa? Sedap juga, dia punya pearl. Pearl dia manis-manis juga lah. Tapi susu dia, dia bila dah campur dengan pearl, dia tak rasa susu tu. Dia rasa tu rasa pearl manis. So bagi kau, bagi aku sedap lah. Sebab pearl dia manis. Kalau biasa macam ada pearl-pearl yang tawar-tawar macam mana eh? Tak ingat lah apa yang tawar. Tak ada mention tu. Tak ada mention ni. Dah rasa. Kau pula rasa review kau. Aku rasa serius lah. Serius lah muntun. Aku rasa beza gapel dia dengan gapel lain. Dia orang nak beli ni sebab apa dia betul. Sebab tu beli kecil kan. Kita nak rasa tu kan. Dia ada lush. RM10 lebih lush. Ni regular RM8 lebih. Apa dia? Habis kan apa dia? Benar-benar eh. Sedap lah. Macam ni saya pula beli yang kecil kan. Aku rasa aku repeat lagi kot. Sama-sama. Aku rasa aku repeat. Aku pun nak repeat. Tu repeat lah. Tu repeat. Tak boleh lah. Tu aku bezakan dengan ni kau punya. Oh lain. Ni kalau mocha ni, Mocha ice latte ni untuk macam rasa dia macam orang-orang lama punya. Tak manis, tak tawar. Oh beza lah, ni manis lah. So last aku bagi rating. Dia jangan nak buat macam ting. So kau bagi rating 9. 9 pun 10? Ya. Dulu banyak benda baru bagi 90-10. Aku nak bagi tak. Aku tak dah habis dah. Tapi aku tak adalah suka sangat. Kau tak suka manis? Boba milk ni. Okay. Kalau boba coklat
8 10. Banyak lah. Kau 9 lagi banyak. Kalau bezanya satu je. Betul lah. So tapi pupil dia kecil sikit eh. Dia macam dari T-Live dia kan. Haa, yelah. Pupil dia kecil sikit lah. Pupil dia pupil dia tak liat sangat. Tak liat sangat, dia cuma manis je lah. Kecil dia tak liat. Tak liat, maksudnya macam pupil dia macam paling sedap ya. Betul lah. Antara-antara yang kita pernah rasa kalau nak bandingkan macam tu, aku rasa kena beli banyak-banyak kan. Kalau aku baru boleh banding-banding satu-satu. Okay, kita akan buat satu video review boba milk yang paling sedap lah. Boba milk je? Coklat semua tak ada? Semua brand D-Life, Foodblog, Catat. So stay tune untuk video. Stay tune lah. Untuk review ni aku nak YouTuber ni try air ni. Aku nak suruh siapa try tau? Rashid Zainul X. Kau beli ni. Kau beli ni, kau beli. Kau kena beli air ni. Kau review. Okay lah, korang semua pun boleh try lah, boleh try. Dia bukan ada brown sugar boba milk je, dia ada brown sugar. Oh, dia ada banyak ah. Brown sugar boba latte, brown sugar boba americano. Oh, so korang boleh try. Boleh try. Minum-minum yang lain. Pergi apa? Okay, tu je kot. Tu je lah review kita untuk hari ni. Stay tuned untuk video-video yang lain. Korang boleh like, subscribe dan share video ni, okay? Peace. Peace.